Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar belakang? Aku harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okey. Hari ini aku bersiaran di atas motor kerana hari ini aku berpeluang untuk menunggang motosikal setelah beberapa minggu tak dapat keluar. Perintah PKP dengan cuaca hujan tak berhenti. Jadi ini hari ini aku ada peluang untuk keluar sekejap di kawasan Tumpat ni, Pegang Kubur juga. So aku ada buat beberapa kerja tadi. So ni on the way ke nak buat pembayaran untuk makanan kepada sekumpulan pelajar. Sekumpulan pelajar pondok yang tersekat tak dapat balik kampung. So mereka tinggal di pondok dalam berapa belas orang, aku pun tak ingat. So aku diminta ataupun ditanyalah nak tak belanja dia orang makan sahur dan berbuka puasa. So oleh Kak Lah nasi ni, okay, oleh mak akulah sebenarnya, Cikgu Hanisah. Jadi pelajar-pelajar ni menangis-nangis datang, kata tak ada makanan dah apa semua. So kami pakat-pakat lah, pakat-pakat kumpul duit sikit seorang dan kita minta Kak Lah untuk masakkan berbuka dan juga bersahur. So aku nak bayar duit ni pada Kak Lah lah petang ni. Kita pergi bayar dan Kak Lah akan sediakan makanan semua untuk berbuka sekejap lagi dan juga bersahur esok. Apa yang aku nak cerita kat sini bukanlah pasal aku bayar duit ni semua, tapi aku nak cerita yang kita kena tengok-tengok lah sekeliling kita, jiran-jiran kita, adik-beradik kita yang terdekat dahulu. Sebab kalau kita jaga adik-beradik keluarga kita dahulu, insyaAllah tak akan ada yang orang kata terabai, insyaAllah. Dan aku sangat terkesan lah dengan usaha-usaha oleh Ustaz Abid Liu yang beliau begitu hebat dalam buat benda ni. Tu kemampuan beliau lah. So kita buat setakat mana yang kita mampu. Ni kedai Kak Lah. So ada kedai ni, buka kat dalam. So kita tengok Kak Lah kat dalam. Assalamualaikum. Bukuh dah. Buat mana ambil dah? Dia sahur dengan buku dah. Okey lah. Nanti suruh hari mari ambil. Okey, alhamdulillah kita dah buat bayaran pada Kak Lah ni. InsyaAllah semoga anak-anak kita, anak-anak ya, anak-anak pondok yang belajar di pondok kat sini ni dapat berbuka dengan baiklah dan juga bersahur esoknya, tak ada lagi kelaparan. InsyaAllah kita sebar-sebarkan kebaikan. Video kali ni sekadar nak memberi orang kata apa, sokongan kepada Ustaz Abel Liu dan juga semua pihak agensi-agensi kerajaan dan juga semua pendakwah-pendakwah yang ada yang bergerak sekali, yang menyebarkan kebaikan, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberi bantuan kepada semua. So ini usaha kecil aku nak share je pada korang. Semoga kita semua dapat apa, kebaikan, rahmat Allah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Sorry, it's DJ.